kita mau menuju ke bawah. Ini resto, resto atasnya. Ya. Memang betul-betul kayak memang niat tempat wisata ini. Kalau di Balikpapan tuh kan bayangkan ini enggak libur loh. Iya. Libur kayak apa padatnya di sini. Iya sih. Aku lihat itu yang video itu yang dia 2 minggu pas liburan Natal tahun baru tuh nama. Itu padat, itu rame. Jadi jalan pun kayaknya enggak menikmati, buru-buru gitu kan. Enggak mau nyewet tuh kok lagi penuh tuh ngantri. Itu. Iyalah, Bu. Itu Yor. Anak unta, Bu. Oh. Betul di unta. Mana nak? Panggil burungnya. Panggil burungnya. Ini pinggir jalan tuh lo, Bu, tarik aja nanti, Bu. Nanti ku ambil. Enggak, tapi kalau ini lain, Bang. Beda ini. Ini dibeli ini. Kayak alang-alang. Dia Benji itu kan keledai kan? Mainan dia tuh keledainya. Komodo itu. Komodo itu. Iguana. Iguana itu bisa ganti warna kan? Bisa. Itu ada ATV. ATV. ATV nanti juga. Ih, tempatnya bagus, enggak rugi lah. Mana dia yang banyak tanaman? Panggil burungnya. Mana arahnya? Ada bebek tuh. Udah. Dekatkan unta, Kal. Kal. Dekatkan unta, Nak. Dia, Nak. Unta sini pun doyannya wortel ya, Bu, ya. Panggil bebeknya, panggil. Tuh. Nenek naik kereta kencana. Naik kereta kencana itu. Nah, nakal burung unta, Kal. Iya ya, iya kan kebun binatang dia punya kan. Ini. Ayamnya aman enggak keluar. Wih, ayamnya bangkok-bangkok, Kal. Hidupnya gede ayamnya, Kal ya. Ada ayam gede. Wow. Bulunya sampai kaki-kaki loh, Nak. Kesiannya. Cupu. Cupu. Ini mah. Oh, dia dikasih jarak ya. Mungkin jadi saya melain ya. Cantik. Cantik banget, guys. Lu beli es krim gak? Ini burung unta, ada juga burung unta. Enggak lah. Tuh. Bu. Dia datangin kan. Nah, ini Acil sudah masuk ke wahana yang kedua, namanya wahana The Windmills. Nah, ini jadi semacam taman kincir angin. Jadi itu kincir angin kecil-kecil yang disusun. Jadi seperti taman bunga ya, teman-teman. Ini tuh dari plastik tapi cantik banget dia cara nyusunnya. Nah, sebenarnya ini ada suara musiknya gitu ya, karena Acil takut copyright, makanya Acil silent aja musiknya, makanya Acil dubbing aja ini. Dan ini neneknya Haikal yang di Bogor. Alhamdulillah, walaupun umurnya sudah 72 tahun tapi masih sehat ya, teman-teman. Cuma ya gitu, kalau agak jauh jalannya tuh harus dituntun. Nah, ini kita dari atas. Wah, ini rapi sekali. Seandainya di Balikpapan ada kayak gini ya, gak usah jauh-jauh ke Bogor. Dan ini kalau ada angin, itu kincir anginnya tuh pada muter, jadi lebih bagus lagi ini karena suasananya tuh gak panas, gak mendung,
jadi agak adem gitu, tapi nggak ada angin teman-teman. Nah, jadi di samping kirinya langsung bersebelahan dengan kali. Kalinya ini juga masih alami, bersih, tapi kita nggak boleh turun. Nah, ini sekarang Acil lagi mau mengelilingi the windmill-nya. Ya, cukup jauh aja, jadi Pak suami itu nggak ikut keliling, dia langsung naik lagi. Katanya capek. Nah, itu ada rangka balon udara, tapi sedang diperbaiki sepertinya. Acil ada lihat video 2 minggu sebelumnya itu, ada sih balon udaranya gitu, buat foto-foto. Nah, ini juga si bocil manyun karena dia katanya capek. Jadi si bocil ini dari tadi mau beli es krim katanya di atas. Nah, ini Acil ini sebenarnya dalam video ini ngomong. Jadi Acil ini ngomong itu pemandangannya masih alami. Yaitu karena tadi ada musik tuh, musiknya tuh seperti musik ala-ala Belanda gitu ya, teman-teman. Jadi ya udah Acil dubbing aja ulang. Wah, di sini tuh suasananya memang sejuk. Ini nggak terlalu di puncak kali ya, teman-teman. Agak ke tengahnya aja. Nah, ini dia terowongannya. Wah, ini terowongannya cantik banget, teman-teman. Acil pernah ada lihat videonya vlog sebelum-sebelumnya, vlog-vlog orang juga. Jadi pas waktu muter itu memang bagus. Bagus banget. Dan di sini juga protokolnya tuh sangat dijaga ya. Jadi kalau kita tuh buka masker selalu ditegur untuk memakai masker ya, teman-teman. Jadi benar-benar petugasnya itu selalu mengingatkan pengunjungnya.